Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'at tabi'at tabi'ahim bi ahsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya kasihi Kak Salwa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya bercadang kalau Kak Salwa dan muslimat hadirin sekalian setuju. Saya nak baca satu buku, namanya Sakaratul Maut. Buku ni tuan-tuan, dia sangat manfaat untuk persediaan menghadapi Sakaratul Maut. Semua kita akan rasa kullu nafsin zaiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ini persediaan yang ditulis oleh Dr. Aib Al-Qarni. Saya sentiasa berada di Subang ini pada setiap minggu ketiga. Minggu ketiga hari Sabtu dan Ahad. Kalaulah Kak Salwa sudi, saya nak mengajar di masjid ini sebulan sekali. Nak baca kitab ni lah, Sakaratul Maut. Sakaratul Maut ni saya mengajar di Masjid Batu Pulau Pinang hampir dekat 9 tahun. Allah, dia banyak manfaat. Tuan-tuan baca sendiri, tuan-tuan pasti menangis. Dan buku ni dalam dua versi. Satu versi Jawi. Jawi harga dia RM20, RM20. Dan satu lagi versi Rumi. Versi Rumi tuan-tuan cari pencetakan Al-Hidayah. Tak silap saya. Dia harga dia RM40. RM39, RM90, RM40 lah. Dia sangat manfaat tuan-tuan. Dia menceritakan tentang persediaan kita nak mati, apa kita nak buat. Kemudian dia cerita sejarah-sejarah orang yang dah meninggal, macam mana mereka meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Kemudian apa amalan yang mereka buat. Kemudian dia cerita pula siapakah yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia ambil sejarah yang mati tuan-tuan, matanya dimakan oleh tikus. Yang dibawa lari oleh tikus, yang matinya dalam keadaan yang cukup menyayat hati. Dia cerita satu-satu dan dicerita peristiwa apa yang dia buat masa hidup dunia. Dan dicerita juga macam mana kita nak sembahyang jenazah, macam mana kita nak lalu dekat kubur, apa perlu kita buat, macam mana persiapan kita kepada orang yang mati dalam keadaan jarak yang jauh, macam mana nak sembahyang ghaib. Semua dicerita kat sini. Manfaat dia cukup bagus. Dan bagaimana orang yang keadaan nazar, kita nak kendalikan dia macam mana? Macam mana nak ajarkan yang kata laqinu mautakum bila ilaha illallah? Macam mana nak ajar kalimah la ilaha illallah dekat telinga dia? Macam mana nak mandikan jenazah? Macam mana nak uruskan jenazah tersebut? Macam mana kita nak kapankan dia? Semua dalam ni. Dia cerita satu persatu. Nak dah start bulan depan, minggu ketiga, nanti bincang dengan apa Kak Salwa, kita mula dengan kitab ni. Tuan-tuan nak tak? Siapa yang nak cuba angkat tangan. Alhamdulillah. Kalau nak lah, kalau tak nak tak apalah. Inilah kuliah yang pertama, yang terakhirlah untuk ni. Sebab saya memang ada minggu pertama, minggu ketiga di sini. Jadi macam pagi ni kan, hari Ahad ni free lah saya. Bolehlah datang sini. Sebab malam saya berada di kafe UAK. Malam saya ada di situ lah. Kalau tuan-tuan nak jumpa, jumpa dekat kafe. Kafe Batu Tiga Shah Alam. Ada kafe saya di situ. Saya duduk situ lah, tunggu. Tunggu tuan-tuan datang lah. Tuan-tuan tak datang-datang, teruk tu lah tuan-tuan ni. Pergilah makan. Bukan makan free, kena bayar lah. Tuan-tuan makan di situ, tuan-tuan menyumbang untuk mahat tahfiz saya dekat Batu Tiga Shah Alam. Jadi pagi saya ada kuliah di sini kalau nak lah. Sakaratul Maut. Saya baca tu mukadimah. Sebab tuan-tuan tak ada kitab lagi, saya akan bawa kitab tu. Kitab tu ini yang Jawi punya. Saya suka baca yang Jawi punya. Jawi punya pencetakan Aman Press. Yang penulisnya Dr. Aid Al-Qarni. Dr. Aid ini doktor lulusan daripada Madinah.
Dan dia pernah ditembak, tuan-tuan, di Filipina. Tuan-tuan ingat tak? Ditembak di Filipina dengan jarak yang dekat tapi tak meninggal. Alhamdulillah. Dia kalau dia ceramah, tuan-tuan, orang dengar pasti menangis. Dia punya lantunan bahasa dia tu dan juga cara penulisan dia cukup baik. Tuan-tuan carilah kitab Sakaratul Maut oleh Dr. Ain Al-Qarni. Mukadimah saya baca sikit. Kita bagi semangat dekat tuan-tuan. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasih sekalian. Dia kata apa? Kullu amrin dhibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dia kata setiap urusan kalaulah tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim maka ia khata, terputus. Terputus apa? Terputus keberkatan. Apa maksud keberkatan? Terputus tak dapat pahala. Jadi macam mana kita? Maka buku ni dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kalau kita nak mula ceramah, mana yang lebih afdal? Bagi salam dulu ke? Bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan dengan bismillah. Sebab bismillah ni, tuan-tuan, ada keberkatan. Kita menyebut nama Allah. Sebab tu buku ni, dia tegaskan kepada kita supaya mulakan sesuatu dengan bismillah. Bismillah. Sebut betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lahjah Arab. Jangan lahjah Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lahjah orang USJ, Subang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lahjah Arab. Kita sebut betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan sesuatu dengan bismillah. Dia memberi manfaat. Manfaat macam mana? Ada satu kisah. Seorang perempuan ni, dia mulakan apa kerja dia dengan bismillah. Sebab tu disebut kullu amrin. Kullu ni setiap urusan kena mula dengan bismillah. Apa saja dia buat dengan bismillah. Dia nak masak nasi. Sebelum nak masak nasi, ambil beras, buka tudung, bismillahirrahmanirrahim. Cedok beras, bismillahirrahmanirrahim. Basuh beras, bismillahirrahmanirrahim. Semua bismillah. Suami dia tengok. Suami dia tengok, dia kata apa? Mula dengan bismillah ni, la yaduru wa la yanfa'u. Tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Dia kata tak ada manfaat lah. Apa bismillah-bismillah ni? Tapi isteri ni tetap, dia buat sesuatu dengan bismillah. Sebab keberkatan. Satu hari, suami ni uji. Uji macam mana? Diberikan 50 ringgit. Dia bagi 50 ringgit. Dia kata, yang tolong ambil duit ni, simpan. Kalau abang nak nanti, abang minta balik. Jadi isteri ni ambil duit tu, bismillahirrahmanirrahim. Pergi dekat almari, ada laci, tarik, bismillah, letak. Bismillah, kunci bismillah. Dia ambil kunci sangkut. Dia letaklah satu tempat. Suami ni perhati. Suami duk tengok, oh, simpan kunci dekat situ. Elok dah isteri berlalu, dia pergi kat kunci tu, dia ambil, dia buka, dia ambil duit tu, dia pergi buang dalam telaga. Bila buang dalam telaga, cukup seminggu dia pergi jumpa, yang, duit yang abang bagi 50 ringgit tu ada lagi tak? Abang nak balik. Isteri ni, tuan-tuan, dia pergi kat kunci tu, dia ambil, bismillahirrahmanirrahim. Dia buka bismillah, dia tarik-tarik laci, duit yang 50 ringgit yang dibuang tu duduk dalam laci ni. Dia ambil duit tu, bismillahirrahmanirrahim, duit yang abang suruh saya simpan ada lagi. Nah. Abang ni ambil-ambil tengok, baru dia yakin rupanya bismillah itu memberi manfaat. Terus suami ni pergi duduk depan apa arah kiblat, tuan-tuan, dalam keadaan berwuduk, dia angkat takbir, terus sujud. Ya Allah, rupanya bismillah ini memberi manfaat kepada manusia. Sebab tu tuan-tuan, kakak-kakak, ibu-ibu, mulalah sesuatu dengan bismillah. Sebab buku ni kata apa? Setiap urusan bila mula bismillah, dia ada keberkatan. Bila berkat, maksud dia dapat pahala. Disebut lagi dia kata, kullu amrin dhibalin la yuftatahu fihi bidhikrillah fahuwa aqta. Dia kata setiap urusan kalau tidak dimulakan, yuftatahu, maksud dia dimulakan, yuftah, maksud dia buka, fihi, di dalamnya, dengan zikir kepada Allah, maka dia terputus dengan keberkatan daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan, setiap urusan mulalah dengan bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim, kan? Sebab dia memberi manfaat untuk kita. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bismillah. Ada satu hadis Nabi, sebab tuan-tuan tak ada buku lagi, jadi saya baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis ini hadis kursi. Hadis kursi ni maksudnya apa? Macam firman Allah, kan? Yang dikatakan hasan hadis ini. Boleh diambil hujah. Dia kata apa? An Umar bin Sa'di, daripada Umar bin Sa'd. An abihi, daripada bapaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajibtu, dia kata aku heran, dia kata heran ni bukan Nabi, heran Allah Taala, heran aku, ajibtu. Ajibtu ni dalam kalimah bahasa Arab, telah berlaku dia, telah heran aku, lebih kurang macam itulah, ajibtu. Min qada'illah, dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dia tak heran aku, dia tak kagum aku dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Taala. Lil mu'min, kepada orang beriman. Siapa orang beriman? Orang beriman ni kalau kita mengaji dalam kitab-kitab lama, al-iman tiga syarat. Orang beriman ni, cuba tengok kita ni beriman atau tidak. Pertama, orang beriman iqranu bil lisan. Orang yang beriman ni tuan-tuan, dia kena ikrar dengan lisan. Lisan tu maksud dia apa? Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia kena mengucap, mengucap saja tak jadi. Maka yang kedua, wa tasdiqu bil qalbi, dia kena terima dalam hati. Kalau mengucap saja asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia bukan Islam. Saya ada satu cerita dalam YouTube, tuan-tuan pernah dengar. Dekat kampung saya ada satu home mark hardware. Ada seorang perempuan daripada Melaka, daripada Johor. Perempuan Chinese. Dia cakap Melayu punya pasih, dia duduk dekat Muar. Dan dia suka berkawan dengan orang Melayu. Muka Cina lah, memang Cina. Cakap Melayu ni, ya Allah, pasih sungguh. Kalau jumpa saya, ustaz, assalamualaikum. Saya nak jawab, tak jawab. Tak jawab, dia kata, ustaz, tak jawab, berdosa. Tapi dia Chinese. Saya katalah, saya panggil dia apa? Apa, lupa nak panggil dia. Saya jumpa dia, saya panggil Aisyah dia. Dekat Aisyah saya panggil. Tapi dia bukan Islam. Saya kata ke Aisyah ni, cakap Melayu pasih lah. Fatihah boleh baca. Dia boleh baca Fatihah. Dia boleh sebut Fatihah tu rasa-rasa lebih baik daripada Muslimat USJ, tuan-tuan. Dia baca Fatihah sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya kata, ya Allah. Saya panggil ke Aisyah kat dia. Tapi dia bukan Islam. Bagi salam, bila cakap ni, kita ni kalau kerja ni kena berkat, dia kata alhamdulillah lah. Alhamdulillah tu beza. Saya kata Kak Aisyah ni, baguslah bila nak masuk Islam. Dia kata tak tahulah, nanti dah saya nak masuk. Suami dia orang Bukit Mentajam, jadi dia duduk di sana lah. Bila duduk di Bukit Mentajam, suami dia pun sama juga, cakap Melayu punya pasih. Dan dia bila hari raya Cina, dia tak balik ke kampung. Raya Cina tak balik, dia akan balik hari raya puasa. Sebab kawasan dia tu semua orang Islam. Jadi raya puasa dia kata meriah, dia kata sebab orang Johor raya sebulan. Orang Johor raya sebulan, betul tak orang Johor? Daripada satu Syawal tu sampai 30. Kuih raya banyak macam tu lah. Dia kata kami ni, dia kata orang Cina pergi mengunjung orang Melayu ni, orang Melayu akan layan 5 star. Seronok. Dia kata satu hari ustaz, saya nak cerita. Ustaz tolong jawab, dia kata. Saya balik dengan suami saya. Sampai dekat Melaka, ada satu aksiden di depan. Aksiden tu bangsa Melayu. Jadi suami saya berhentilah, tengok-tengok muka ni pecah tapi tak mati. Suami saya angkat apa nama yang aksiden tu, letak di tepi lah, letak di tepi. Jadi muka dia pecah. Orang Melayu lalu semua tak berhenti. Sebab ingat yang tu Cina. Jadi dia orang kata Cina lantak dia lah, sebab yang tunggu tu Cina. Saya lah dia kata. Jadi semua Melayu tak berhenti. Jadi bila ada yang berhenti, saya katalah, marilah tengok ni, ni Melayu ni. Marilah tengok ni Melayu ni. Dia sebut. Dia kata, ustaz, saya sebut dekat yang Melayu tu. Ni nazak dah ni. Maksudnya dia hebat lah. Nazak nak mati nasib, dia tak sebut sakaratul maut. Dia kata, ni nazak dah ni. Marilah tengok. Orang Melayu tak berhenti. Jadi bila tak berhenti, suami dia kesian. Suami ni angkat ni, yang aksiden teruk tadi, letak atas kereta lah. Jadi ustaz, saya letak atas riba saya.
nak bawa pergi hospital. Saya tengok ustaz nazak ustaz. Bila nazak, saya tengok-tengok memang nak mati dah. Saya pun pergi kat telinga dia, saya bisik kalimah la ilaha illallah. Ustaz, dia sebut ustaz, lepas dia sebut dia mati ustaz. Ustaz, macam mana ustaz? Aku nak jawab pening. Yang ajar tu orang bukan Islam, yang mati tu Islam, boleh sebut kalimah la ilaha illallah. Sedangkan Nabi kata, sesiapa yang mengajak orang yang nak mati dengan kalimah la ilaha illallah, Allah ampun dosa orang yang mati dan Allah ampun dosa orang yang mengajak. Nak ampun apa? Dia Cina. Ustaz, macam mana ustaz? Saya pun tak apalah, bagi tangguh minggu depan saya datang pula. Saya bagi jawapan, aku tak pergi-pergi dah sampai sekarang tuan-tuan. Sebab apa? Tak reti nak jawab. Bang, ingat, iqradu bil lisan, kita sebut dengan lisan tapi kena terima dalam hati. Macam tadi saya gelar dia Aisyah, walaupun dia sebut la ilaha illallah tapi dia Islam tak? Dia tak Islam. Sebab dia tak terima dengan hati dia. Sebab tu tuan-tuan ingat, Allah kata apa? Sesiapa di kalangan umat Muhammad dia terima dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan wujud Allah, dia jamin syurga Allah. Ikhlas. Allah ni dia tak ada syirik. Sebab tuan-tuan, kita kalau rasa syirik kepada Allah, itu masalah. Kita terima sepenuh hati, Allah tu ada, maka dia jamin syurga Allah. Sebab tu tuan-tuan ni, benda yang penting ni, jangan duk rasa, Allah ni ada tak ada? Dan Allah ni betul ke ada? Jangan. Terima sepenuhnya, Allah ada. Bila terima, maka Allah akan jamin dia syurga Allah. Yang kedua apa dia? Tasdiqu bil qalbi, kena terima dalam hati ni. Kalau bila, sebab tu bila kita sembahyang asyhadu an la ilaha illallah, kita sunat tengok kan masa tahiyat tu, asyhadu an la ilaha illallah, tengok tu. Bila tengok tu, hati tu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ni asyhadu an la ilaha illallah, kita iman Syafi'i. Bila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun ah. Ni ada orang keluar tabligh 3 hari ikut imam Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah. Ganggu orang. Kita imam Syafi'i ni duduk memang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ikut Syafi'i lah. Bila ikut yang lain dia ganggu orang lain. Tak percaya tuan-tuan sembahyang. Kan? Sembahyang, kemudian tuan-tuan asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu buat itu. Orang tahiyat ke orang tengok tangan tuan-tuan? Semua pakai duk tengok kan. Dia ganggu tuan-tuan. Tak payahlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sunat tengok. Tengok. Sebab apa? Nak tasdiqu bil qalbi ni, nak terima ni, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kemudian yang ketiga orang beriman ni apa? Wa iqratu bi tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih, ataupun wal amalu bil arkan. Kita kena beramal dengan perbuatan. Bila dah mengucap, bila dah terima Allah tu satu, Allah tu Tuhan kita, kita kena buat amal. Amal tu apa? Allah suruh sembahyang, kena sembahyang. Jangan kata, ustaz saya tak mau sembahyang. Sembahyang pun belum tentu masuk syurga. Kalau sembahyang belum tentu masuk syurga, yang tak sembahyang tentu neraka. Kan? Yang sembahyang ni belum tentu. Sebab kita sembahyang masuk syurga ni bukan kerana amalan kita, tapi dengan rahmat Allah. Rahmat kita. Sebab tu yang penting kita sembahyang sebagai tanda syukur kita pada Allah. Kita zikir, kita baca Quran, kita datang mengaji. Ni tanda dia kita apa? Amalan kita untuk jadi orang yang beriman. Itu orang beriman. Maka dia kata, lil mukmin, aku heran, dia kata, aku kagum, aku rasa pelik. Apabila telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang beriman, in asabahu khairan, apabila dia diberikan kebaikan. Diberi kebaikan, hamida rabbahu, dia akan bersyukur kepada Tuhannya. Ini dari orang beriman yang aku heranlah. Bila beri kebaikan, apa kebaikan? Maka kata ulama, kebaikan itu ada 7 perkara. Apa dia kebaikan? Kebaikan yang pertama, apabila kita tenang dalam hidup kita, itulah kebaikan. Ni tuan-tuan yang datang ni kan, ni orang yang tenang lah. Sebab duduk majlis ilmu ni tuan-tuan, satu ketenangan. Sebab ni taman syurga, kita tenang aja. Tuan-tuan rasa tenang tak? Tenang. Itu satu kebaikan. Ada orang tuan-tuan nak bangun pagi pun tak tenang. Bangun-bangun duk fikir dah nak bayar hutang. Allah, nak bayar hutang ni, nak lebih. Allah, sehari datang orang nak kutip hutang. Ya Allah, hari ni nak makan apa? Tension, tak ada makan.
Kita bangun hari ni alhamdulillah tak makan pagi pun dengan kuliah. Betul tak? Siapa agak-agaknya? Akulah. Pagi tak makan lagi tuan-tuan. Sebab saya tak suka sarapan pagi. Walaupun doktor kata ustaz kena makan ustaz. Takut nanti kena gastrik. Memang saya pagi tak lalu makan. Saya suka makan tengah hari. Jadi siapa nak belanja saya? Tuan-tuan. Saya nak bagi tahu walaupun tak makan hati tenang. Ketenangan ni satu kebaikan bagi kita. Tuan-tuan, jangan rasa ketenangan ni macam biasa. Dia tenang ni satu kebaikan tuan-tuan. Sebab tu, carilah ketenangan. Wahai anak muda, saya nak pesan. Kalau rasa tak tenang, ulama kata tiga perkara. Pertama, hadirlah program ilmu. Ni datang ni. Kalau tak tenang, datang program ilmu. Jangan duduk seorang-seorang. Bila duduk seorang-seorang, jadi macam sahabat saya. Selalu mengaji ni. Tapi dia tension tuan-tuan. Apa yang dia buat? Dia tulis dalam Facebook. Satu persatu. Lepas tulis tu, dia tulis asyhadu an la ilaha illallah. Dia terjun Jabatan Pulau Pinang. Tuan-tuan ingat tak? Kawan baik tu mengaji di depan ni, anak murid saya. Ambil keputusan, terjun Jabatan Pulau Pinang. Kerana apa? Dia tak tenang. Dia tak nak. Yang kedua ni, dia tak nak berjumpa dengan ustaz-ustaz, ulama-ulama, orang alim. Jadi kalau tak tenang, pertama duduk majlis ilmu. Kalau tak tenang juga, cari orang alim. Orang alim, kalau kita mengaji kaunseling, jumpa kaunselor. Kaunselor bukan dia menyelesaikan masalah. Dia mendengar ya. Kita cerita. Ustaz, saya ada masalah. Masalah apa? Saya bergaduh dengan suami saya. Kita dengar aja kaunselor. Ya. Itu macam mana? Macam mana nak buat ustaz? Ya. Ustaz, saya bergaduh ni dah setahun dah ustaz. Last kali, ustaz, saya kena baik dengan suami saya. Ya. Dia selesai sendiri. Sebab tu, ulama' kata yang kedua, kalau tak tenang, cari orang alim. Cari Tok Guru. Pergi jumpa Tok Guru. Saya tak tenang Tok Guru. Jangan jumpa Tok Guru. Hutang boleh tak? Mampu ya? Jangan. Jumpa Tok Guru, minta nasihat. Saya sure tuan-tuan, kalau di Penang ni tuan-tuan tengok ada satu wali Allah. Dalam tu, dalam wali Allah, gambar-gambar. Ada seorang tuan-tuan diiktiraf sebagai wali Allah ada di Bukit Tembaga. Bukit Tembaga, Pendang. Tuan-tuan pergi cari. Namanya, kami panggil Pak Suhamid. Pergilah jumpa. Baik orang ni. Dia menenangkan hati kita. Sebab dia cakap kebanyakan ayat Quran. Pak Suhamid. Kita cari orang alim. Cari Tok Guru. Carilah orang yang lebih banyak ilmu dengan kita. Supaya kita tenang. Yang ketiga apa? Kalau tak tenang, selalu baca Quran. Jangan duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak bagi tenang. Walaupun zikir itu tuan-tuan, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Kan? Zikir ni tuan-tuan, tapi jangan duduk seorang-seorang. Kalau duduk seorang-seorang, tuan-tuan akan tengok nanti. Tak percaya, try buat. Duduk 3 jam, sebut aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nanti tuan-tuan akan tengok. Dia akan ada bisikan. Oi. Alhamdulillah khairi. Hang ni hebat dah ni. Tarah wali ni. Kharin kita bisik. Tak percaya tuan-tuan try buat. Duduk 3 jam tuan-tuan zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilmu tak ada, zikir ya. Tuan-tuan tengok nanti. Dia akan datang bisik ni. Bisik merasa macam kita hebat. Sebenarnya, kharin kita. Dia main kacau kita. Kalau boleh tuan-tuan, baca Quran. Baca Quran, dia tak ada gangguan. Sebab Quran ni syifa'un warahmah. Dia penawar dan rahmat. Dia ubat yang cukup sesuai. Quran ni Nabi baca, sahabat jumpa, Nabi tembak, Nabi bagi ubat betul. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, tolong nasihat aku. Nabi kata apa? Uqul walidain. Nabi kata, wa wasaina al-insana bi walidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn. Buat baik dengan mak ayah kamu. Nabi bagi ubat yang betul. Ni, sahabat tanya, aku ni tolong nasihat. Nabi kata, balik buat baik dengan mak ayah. Rupanya dia bergaduh dengan mak ayah dia. Nabi tembak tu, bagi tu ubat mujarab betul, Quran. Ada seorang sahabat jumpa, ya Rasulullah, tolong nasihat aku. Nabi kata apa? Buat baik dengan jiran kamu. Nabi baca ayat Quran. Rupanya dia bergaduh dengan jiran dia. Tengok, Nabi ni baca ayat Quran sebab dia mu'jizat. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, tolong nasihat aku. Nabi kata, kamu ada anak-anak, jaga anak-anak kamu. Rupanya dia ada masalah dengan anak-anak dia. Tuan-tuan, Nabi baca Quran. Sebab apa? Sebab Nabi baca Quran ni mengikut ubat orang. Sebab dia syifa'un warahmah. Sebab tu kalau tazah tak tenang, tuan-tuan, bacalah Quran.
Itu tiga perkara. Lagi kebaikan apa? Kebaikan lagi apabila kita sihat tubuh badan. Ni tuan-tuan ni, makcik-makcik, abang, kakak, sihat ni satu, satu nikmat. Satu kebaikan yang Tuhan bagi. Kalau tak sihat, tak boleh datang pagi ni. Saya cerita dalam YouTube, tak apalah ulang, benda ni dia manfaat. Saya bawa umrah. Bawa umrah ada 9 grup dalam YouTube yang orang viral. Grup 3, grup 4. Grup 3, grup 4 ni grup BBIP. BBIP tuan-tuan tahulah kan? Datuk-datuk, datin-datin eh. Macam tuan-tuan lah. Grup ni, alhamdulillah, ceramah senyap sunyi. Atas bas, saya duduk bagi tazkirah, senyap sunyi. Kira selalunya senyap sunyi lah. Tahu tak kenapa? Tidur. Kira tidur eh tuan-tuan. Ha, tak cakap banyak. Naik bas, lena. Saya tazkirah, lena lah. Ada seorang hamba Allah tuan-tuan, dia ni sihat. Umur 70. Dia tak pernah pergi umrah lagi, tak pernah pergi haji. Itulah umrah yang pertama bersama saya. Jadi saya pun bawa lah di Madinah. Dia masuk Madinah dulu. Sampai Madinah tuan-tuan, di Saqifah Bani Sa'adah. Saqifah Bani Sa'adah ni ialah tempat dilantiknya akan khalifah selepas Nabi meninggal. Selalunya orang akan cerita tentang pelantikan Saidina Abu Bakar. Ha. Tapi saya tak cerita tu. Sampai di Saqifah Bani Sa'adah, tuan-tuan tahu saya cerita apa? Saya cerita tentang kematian Nabi pada pagi itu. Nabi SAW meninggal. Bagaimana Nabi SAW meninggal, peristiwa itu berlaku disebut dalam Sahih Bukhari tentang Jibril dan Israel datang. Cerita satu-satu. Bila cerita tuan-tuan di Saqifah tu, pasti orang teriaknya menangis. Pasti menangis. Pakcik ni tuan-tuan, dia dengar tuan-tuan tazkirah saya cerita kematian Nabi, dia menangis. Menangis sungguh. Bukan menangis biasa, menangis luar biasa. Orang lelaki ni kalau menangis biasa, air mata tak keluar, hinguih keluar kan. Dia menangis ni, menangis sungguh. Saya tengok pakcik ni menangis saja. Kemudian tuan-tuan, hari kedua, hari ketiga, saya tak jumpa dia. Dia tak turun makan. Rupanya dia tak makan tuan-tuan, dia tak lalu. Hari keempat, nak bertolak pergi Mekah, saya pergi jumpa dia. Pakcik, ni macam mana ni? Kita nak pergi Mekah ni, nak buat umrah. Dia tengok muka saya. Tak larat lah ustaz. Saya kata kenapa? Menantu dia beritahu, ustaz, bapak saya ni tak nak makan. Nak makan macam mana, tak lalu dia kata. Saya kata, pakcik, ni kita ni baru suku perjalanan. Ni kita lagi 3 suku lagi di Mekah tu. Banyak lagi ni nak buat ni. Macam-macam nak kena guna tenaga. Pakcik kalau tak larat macam mana? Makan sikit. Tak lalu ustaz. Lepas tu menantu dia kata, bapak mentua saya ni kencing manis, darah tinggi, buah pinggang pun ada. Dia ubat pun tak bawa. Saya kata, pakcik tak bawa ke? Tak mau bawa ubat, dia kata. Saya kata, kenapa tak bawa? Tak apa. Saya kata, tak apalah pakcik demam ni, nak ambil Panadol. Panadol saya lah. Tak mau makan. Dia tak mau makan. Saya kata lah, tak mau makan Panadol. Air jampi ni ada air jampi. Ni air zam-zam ni. Saya jampi sikit, pakcik minum. Kokok lah boleh kebah. Air jampi tak apa. Bila air jampi tak apa, dalam beg saya ni, saya dah standby dah Panadol soluble. Saya tahu dah ramai orang tua-tua tak nak makan tuan-tuan. Jadi saya buat macam mana? Saya kalih kan, saya ambil Panadol soluble tu, lepas 2 biji. Bila masuk 2 biji dia berbuih kan. Bagi tak nampak. Elok dah habis berbuih tu, saya pun pergilah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas izhabal ba' isbi wa anta syafi la shifa illa shifauka la yughadiru saqama la ya narukuni bardan wa salaman ala Samad bin Ahmad. Nama Samad. Pakcik Samad bin Ahmad tu. Nah pakcik. Dia ambil minum. Awak rasa macam Panadol. Awak tak Panadol, memang Panadol. Panadol soluble. Saya kata memang air zam-zam memang rasa macam tu. Sebab dia jampi. Awak pun minum habis-habis. Minum. Kebah ha. Berpeluh ha. Rupanya kena penipu juga tuan-tuan. Itu namanya penipu sunat. Tak dalam lawak jangan. Jadi dia pun kebah lah. Bila dia kebah, kan dia berpeluh. Saya kata, pakcik macam mana ni? Alhamdulillah ustaz. Ayah zam-zam ustaz jampi mujarab. Dia kata. Kan? Ni macam mana ni? Sihat ustaz? Jom.
naik bas 5 jam. Pergi dekat Bir Ali, dah siap apa semua niat, bawa lah 5 jam. Dia relax lah. Sambil naik bas, saya duduk, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mul, la syarika lak. Dia pun sama, labbaik Allahumma labbaik. Bila dah tak larat, saya pun, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mul, la syarika lak. Bila saya menyanyi, belakang lena habis. Kan? Jadi sampai. Sampai dekat hotel, saya tak jamaah sekarang pukul 8, kita makan dulu. Lepas makan, naik bilik, pukul 1 turun. Pukul 1 semua bakat turun. Saya tengok pakcik tadi. Pakcik, larat ke nak pergi tawaf ni? Alhamdulillah ustaz. Ayah jampi ustaz berkesan, kata. Sehat lah ustaz. Saya kata, pakcik ni makan pun tak lalu, sehat. Sehat ustaz. Kalau tak larat, kita tolak pakai kursi roda. Tak apa, tak apa ustaz. Boleh, 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 boleh. Ni nak jalan ni 200 meter boleh? Boleh ustaz. Dia ikut saya. Jalan-jalan sampai dekat depan pintu nak masuk Masjidil Haram. Saya kata, jamaah, langkah kaki kanan, ikut saya. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaab rahmatik. Yang dia tuliskan. Ya Allah, ampun dosaku, bukalah pintu rahmat untuk aku. Itu masuk masjid. Keluar masjid apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta untuk keberkatan pada diriku. Jangan lupa ya, masuk masjid, Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaab rahmatik. Keluar nanti, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tuan-tuan, jadi saya kata, okay, jamaah ikut saya. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaab rahmatik. Ikut saya lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaik. Habis semua, langkah kaki kanan masuk. Bila masuk, saya kata, jamaah, kita nak tengok Kaabah. Tuan-tuan pernah tengok tak? Ada yang angkat tangan, kami pernah datang. Okey, tak apa, pernah datang, tak pernah datang, ikut saya. Kita masuk dalam tawaduk, jangan rasa kebesaran diri. Yang besar hanya Allah. Masuk, tundukkan kepala, mereka ikut. Masuk. Yang tak pernah tengok Kaabah, excited. Duk tengok macam ni lah. Mana Kaabah ni? Mana Kaabah? Saya kata, sabar, nanti nampak. Elok dah masuk depan Kaabah, saya kata, jamaah, jom kita cari tempat yang sesuai. Cari yang tempat yang lapang, saya kata, jamaah duduk. Bila duduk, saya kata, jamaah, tengok muka Ustaz Abdullah Khairi. Semua tengok. Bila tengok, saya mainkan perasaan. Ya Allah, kalau nak ikut, kami ada duit. Kami tak ada duit, ya Allah. Tapi engkau pilih kami, ya Allah. Yang simpan duit lama, baru boleh datang, pasti menangis. Ya Allah, nak ikut kami lapang. Kami tak lapang, ya Allah. Tapi kau bagi kelapangan kepada kami. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Bila sebut lapang, ada orang dia tak lapang, tapi Tuhan pilih, pasti menangis. Ya Allah, kalau nak ikut, sehat. Kami tak sehat, ya Allah. Tapi engkau pilih kami, ya Allah. Jadilah pilihan engkau ini, ya Allah. Kau ampunlah dosa kami, ya Allah. Bila sebut macam tu, pakcik tadi, dia sakit, dia menangis. Dia menangis, bukan menangis biasa. Menangis luar biasa. Menangis. Bila dia menangis, tuan-tuan, bila dia menangis, seorang menangis, semua menangis. Itu taktik saya. Saya psikologi. Benar. Aku menangis, hampa tak teriak. Kau ajak dia, hampa. Ni, bila seorang menangis, semua menangis. Bila semua menangis, tuan-tuan, saya kata, jamaah, tengok Kaabah 20 pahala. Bila mereka tengok Kaabah, saya pergi belakang. Saya mainkan perasaan. Saya pandai psikologi. Saya main perasaan. Mereka tengok Kaabah. Ya Allah, ini rumahmu, ya Allah. Kami tak sangka, ya Allah, kami duduk di hadapan ini. Ya Allah. Saya kata, pakcik, makcik, angkat tangan. Dia angkat. Ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah. Ampunlah dosa kami, ya Allah. Bila sebut macam tu, semua menangis. Bila semua menangis, saya kata, pakcik, makcik, abang, kakak, sekarang doalah untuk apa yang pakcik, abang nak doa. Bila sebut macam tu, semua pakai doa lah. Tapi pakcik ni, dia tak doa. Dia menangis. Oh, apa dia doa, saya tak tahu. Dia menangis sungguh. Bila dia menangis, saya pergi depan. Jamaah, bangun. Jom kita pergi tawaf. Saya tanya pakcik ni, pakcik larat ke nak tawaf ni? Boleh ustaz. Kalau tak larat, kita upah orang tolak lah. Tak apa, boleh ustaz. Saya tahu, okey, jom.
saya bawa tawaf. Bila dah habis tawaf, saya bawa belakang makam Ibrahim. Saya kata jamaah sembahyang sunat tawaf. Habis sembahyang, saya duduk di depan. Nampak tak lampu hijau yang tiga tu? Itu Hijr Ismail. Nanti pakcik makcik abang masuklah sembahyang di situ. Kerana sembahyang di situ seperti mana sembahyang di dalam Kaabah. Kemudian saya tunjuklah satu-satu. Okey jamaah, bangun, jom minum air zam-zam. Bila minum, pakcik tadi dia pergi ambil air zam-zam, dia datang jumpa saya. Ustaz, jampi pula ustaz. Dia suruh jampi pula. Saya kata tak apa, pakcik tengok Kaabah. Saya duduk di belakang dia. Saya pun baca lah, ya Allah, sebut satu-satu bagi dia dengar. Sambil dia dengar, dia menangis. Bila dia menangis, saya curam, saya tuangkan air, saya letak atas kepala dia. Kemudian saya sapu muka dia. Bila sapu muka dia, menangis dia. Ha, kan? Bila dia menangis kan, saya kata, pakcik, ni kita nak pergi sa'i ni. Laratkah, kuatkah? InsyaAllah ustaz. Saya kata, sa'i ni jauh ni, 3.8 km. Boleh ustaz? Boleh, insyaAllah. Saya kata, kalau tak larat, upah tolak je, RM50. Boleh, boleh ustaz, boleh, boleh, boleh. Dia 70. Dia berjalanlah dengan saya. Jalan-jalan-jalan. Sampai-sampai dekat sofa. Tengok-tengok maruah tak nampak. Ustaz, jauhnya. Memanglah jauh. Tak nampak. Itu macam mana? Tolak ya? Apa tak apa ustaz? Boleh, boleh, boleh. Tak boleh, jom. Ikut. Saya pun doa apa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Sampai lampu hijau, saya lari. Dia lari. Pakcik ni. Lari dia. Lari anak. Habis round pertama, round kedua, round ketiga. Sampai round ketujuh. Saya tunggu di maruah. Saya tunggulah, saya tahlul, saya tunggu dekat baku sampah. Jamaah, mari-mari, siapa nak tahlul, saya boleh gunting. Pak cik tadi belakang saya, dia datang. Ustaz, saya pergunting. Bila saya gunting, saya doa, ya Allah, kau ampunlah dosa pak cik Samad, ya Allah. Kau gugurkanlah dosanya seperti mana gugurnya rambutnya ketika aku tahlul, ya Allah. Ampun dosanya. Saya gunting tuan-tuan, menangis pak cik. Gugurkan dosa seperti mana gugur rambutnya ketika tahlul. Menangis pakcik. Bila menangis dia duduk. Habis semua tahlul. Jamaah, selesai sudah saya pada malam ni tugas saya. Saya nak balik. Siapa yang nak tunggu, nak semayang subuh, boleh duduk di sini. Saya nak balik sebab saya nak terberak. Saya tak tahan dah. Siapa nak balik, jom ikut saya. Pakcik tadi angkat tangan. Saya pun sama ustaz. Pakcik pun nak berak juga. Ha, jom. Saya bawa dia balik. Bawa-bawa dia balik tuan-tuan. Dia naik bilik. Bilik dia 701 saya ingat lagi. Dengan menantu dia, dengan anak dia, dengan isteri dia. Naik-naik dia masuk bilik air. Masuk-masuk bilik air. Dia jatuh dalam bilik air. Bila jatuh dalam bilik air, menantu dia angkat dia. Masa tu tak sedar. Letak atas katil, kemudian sedar. Bila sedar, tuan-tuan, hari tu dia tak makan. Hari kedua dia tak lalu. Hari ketiga dia tak lalu. Hari keempat dia lemah. Bila lemah, malam tu saya pergi jumpa dia. Ketuk pintu, menantu dia kata, Ustaz Abdullah Khairi datang. Dia gagah bangun duduk. Dia kata, pakcik, sihat kah? Tak larat, ustaz. Dia kata, pakcik tak makan, sebab tu tak larat. Ubat tak bawa. Apalah, ustaz. Ni kita nak balik dah esok ni, macam mana? Pakcik, saya nak tanya, pakcik dulu kerja apa? Menantu dia kata, bapa mentua saya ni dulu kerja polis. UPP. UPP. Kerja apa tu? Tu yang tembak orang. Tuan-tuan yang tembak orang. Disebut sniper. Sniper ni kira dia pergi tu, dia tembak, pam, matinya. Dia ni jenis pembunuh senyap. Orang panggil apa? Sharp shooter. Pakcik ni, bapa mentua saya ni, dia pergi, dia tembak, pam, matinya. Oh, dia kira dalam Malaysia ni ada 11 orang kan, dia kata. Saya kata, oi, pakcik ni dulu umur 70, dulu ni tembak orang. Saya tanya, tak datang dengan makcik ke? Rupanya sebelah dia tu muda sangat. Saya kata, tak datang dengan makcik ke? Pakcik tu kata, ni si saya. Saya kata, makcik mudanya. Nantu dia kata, bapak mentua saya ni umur 30 kahwin. Mak mentua saya 18. Anak dara. Saya kata, pakcik duk tembak-tembak orang, sempat lagi tembak anak dara tu. Dia gelak, ustaz ni orang sakit buat lawak. Saya kalau buat lawak, lawak. Ha, kalau menangis, menangis. Kan? Itu biasalah. Saya kata, pakcik, esok nak tawaf nak balik ni, tawaf widak macam mana? Tak larat, ustaz. Kalau tak larat, kita tolak. InsyaAllah, ustaz. Pakcik, insyaAllah, no. Boleh, nah? Boleh. Saya pun kan salam dia, dia tidur. Esok pagi, saya tunggu. Dia duduk atas kursi macam ni. Mata pejam lah.
Kata pakcik, ni kita nak tawaf wida' ni macam mana? Dia buka mata. Tak larat lah ustaz. Saya kata kalau tak larat, saya bagi tahu menantu dia. Kalau tak boleh tolak, sebab bila tolak dia nak jatuh ke depan. Saya kata naik motor tingkat 3, ikat dengan tali atau kain. Dia pun naik motor tuan-tuan, dia ikat. Pak mentua dia sambil naik, sambil baca doa, tawaf pertama, tawaf ketiga, dia tak tengok pak mentua dia. Kan dia ingat pak mentua dia sihat. Lepas ni elok kan? Tawaf ketiga, keempat, tawaf kelima, pak mentua dia dah meninggal dah. Atas kursi, atas motor. Pak mentua dia mati tengah tawaf. Pak mentua dia mati depan Kaabah. Pak mentua dia mati dalam wuduk. Pak mentua dia mati umrah pertama, umrah terakhir. Kita nak kata apa orang macam ni? Allahu Akbar. Jamin syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat bang, ini satu rahmat kita sihat. Bila dah sakit, ustaz saya nak tawaf tak larat dah. Ustaz saya nak pergi umrah tak larat dah. Ustaz saya nak pergi haji tak guna dah sebab sakit. Sebab tu sakit kita ni tuan-tuan, baru kita kenang akan sihat kita, nikmat sihat. Sebab tu sihat ni satu nikmat bang, kakak. Gunakan nikmat sihat ni nak belajar sekarang. Nak mengaji sekarang, nak baca Quran sekarang, nak semayang sekarang. Nak semayang sunat sekarang. Kalau dah sakit tak larat dah, cuba tengok. Orang lelaki semua duduk atas kapet. Tengok orang perempuan semua atas kerusi. Sebab dia orang tak sihat. Cuba tanya makcik. Masa dulu kita duduk bawah kan, kita rasa nikmat tak? Nikmat. Tapi duduk di atas kan, nikmat juga kan? Tapi nikmat tu kurang lah. Siapa yang duduk bawah pahala lebih, atas kerusi kurang sikit. Tapi dapat pahala jugalah. Kan? Tapi beza tak? Kita semayang dulu dengan berdiri, dengan semayang atas bangku. Beza. Nikmat orang berdiri, dia boleh sujud ke bawah. Betul tak? Nikmat orang semayang atas kursi, dia tak boleh sujud. Dia tak rasa dah nikmat sujud ni. Tuan-tuan tak percaya, nikmat sujud ni satu nikmat yang cukup hebat bila kita sujud. Kita rasa tenang, betul tak? Sebab dalam sains kata, satu daripada dot dalam otak kita ni tak akan sampai darah. Ketika kita berdiri, tuan-tuan tengok dalam tu, yang dikaji oleh orang bukan Islam, mereka buat kajian, bahawa orang Islam ni bila dia sujud, satu ruang di dalam otak ini darahnya akan sampai. Masa mana? Masa sujud, bila punggung ke atas, jantung tinggi, maka dihantar akan darahnya sampai ke otak. Tu hebatnya nikmat orang sujud. Tapi orang duduk atas bangku, dia tak boleh sujud sampai ke bawah. Dia sujud macam tu ya? Sebab bila nak sujud, kaki dah go out. Tak ada go out, gaut. Bapak saya kata aku go out. Saya kata go out apa tu? Rupanya gaut. Sebab tu tuan-tuan, pakcik tadi bila meninggal, jamaah berikutnya saya kata alhamdulillah saya dapat menguruskan pakcik mati depan Kaabah tengah tawaf. 2 hari ambil masa. Saya tengok sampai dimandikan, sampai dikebumikan, sampai sembahyang. Kalau boleh jamaah, janganlah mati di Mekah. Tolong tangguh. Saya kata menyusahkan saya. Saya kata rupa-rupanya tuan-tuan, ada satu jamaah grup yang ke-7, yang ke-8 tak silap saya. Dia balik-balik memang mati di Malaysia. Mati balik-balik sampai di KLIA, pergi rumah anak dia, dia mati di Putrajaya. Tak mati di sana. Kalau mati sana menyusahkan orang yang bawa. Sebab tu tuan-tuan, itu nikmat sihat. Itu kebaikan. Yang kedua apa dia? Kebaikan Allah bagi kesenangan. Ni senang ni kita ni, kalau duduk USJ ni, saya tanyalah rumah-rumah dekat USJ nak sewa lah. Tuan-tuan tahu sewa rumah dekat USJ ni berapa? Ada 600. Siapa rumah dia 600 saya nak sewa? Tak ada. Semua 1,500 ke atas. Menunjukkan tuan-tuan ni orang kaya. Tuan-tuan orang kaya kan? Eh tak mengaku. Mengakulah nikmat Tuhan bagi. Ha, saya terang nak cari nak sewa. Kukulah ada 600. Tak ada tuan-tuan. Semua 1,500 ke atas. Menunjukkan pendapatan di sini bukan RM1,000. Mesti 3,000 ke atas. Menunjukkan tuan-tuan ada duit. Bang, itu nikmat kesenangan yang Tuhan bagi. Bila nikmat ni tuan-tuan, ingat. Nabi kata apa? Anfaq. Anfiq. Ya bena Adam. Unfiq alaik. Bagilah wahai anak Adam, kamu akan dapat apa yang kamu bagi. Kita ada duit, bagilah. Tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat. Saya tuan-tuan, orang bagi kat saya BMW. Saya cerita dalam YouTube. BMW, mana kunci? Kalau nak ikut ustaz, mana ada duit? Ni dapat BMW sebiji.
Weh, BMW bro. X5. Okey, tu boleh. Tu X5 kau bagi ASIC lah. X5 orang bagi. Dia datang pagi tu pukul 10. Nah, ustaz. Saya kata buat apa ni? Kereta ni ustaz punya. Bukan Maybi bang, BMW. Saya pun tengok-tengok. Nak bagi kat saya ni. Macam ni lah pegang. Kita lambang pun tak pernah tengok. Allahuakbar. Kunci bukan ada kunci. Jenis dolok macam tu kan. Kalau kereta ada kunci ni, aku nak buka kot mana. Saya kata abang mana kunci. Dia kata ustaz ni kunci. Kunci apa tak ada kunci. Dia kata ustaz masuk tekan aja. Geran ada tak geran? Tanya geran lah. Dia nak bagi kan. Dia kata saya tak habis bayar lagi. 2018 baru habis. Lepas habis bayar geran ambil kat ustaz. Saya bawa laju abang. Saya bawa paling apa nama laju 220. Kalau kena saman macam mana? Tak apa tak apa ustaz, kena saman sampai kat saya. Saya bayar. Dia bayar. Saya kata kalau rotek mati, rotek mati saya hidup. Saya bayar. Minyak? Minyak ustaz bohong. Kalau minyak dia bubuh lega. Tengok, dia bagi. Saya kata kenapa bagi BMW ni? Ustaz, kalau ustaz ceramah, ada orang dapat dah hidayah. Dia dapat pahala. Kalaulah pahala itu dikira dengan roda yang berpusing kereta yang ustaz naik. Kereta tu saya punya. Saya dapat pahala. BMW. Free ya? Allahuakbar. Nak kata, kalau nak ikut ustaz, mana ada duit? Tuan-tuan, tak ada duit. Tapi Tuhan bagi. Sebab apa tuan-tuan? Saya cerita tuan-tuan. Anfiq. Ya bena Adam. Unfiq alih. Kamu bagi, kamu dapat. Dapat macam mana? Saya bawa orang umrah. Dia cerita betul-betul. Ni live ni. 350 orang. Dapatlah komisen. Bila dapat komisen, saya tak ambil. Saya cari mana ibu-ibu tunggal. Yang tak ada duit. Kalau ibu tunggal USJ, kaya. Siapa sini ibu tunggal? Angkat tangan. Jangan minta harapan. Tambah bawa. Ini ibu tunggal yang tak ada duit. Saya pergi jumpa. Makcik, jom pergi Mekah. Dia tahu ustaz. Saya sikit lagi ya tak cukup. Saya nak beri dengan ustaz. Saya kata sikit tu banyak mana? Nak tambahlah. 6,690. Saya kata tu bukan sikit lagi, tak ada duit. Kadang-kadang makcik-makcik ni dia buat lawak saya. Makcik nak pergi Mekah dengan saya. Masa tu bulan 3. Nak ah, tak ada duit ustaz. Tak apa, ada banyak mana? Ada RM50. RM50 tu bagi saya. Ustaz nak buat apa? Bulan 12 kita pergi Mekah. Mana nak pergi ustaz, duit RM50. Boleh bagi saya. Dia pun bagilah, bagi. Okey, makcik akan dapat pergi Mekah bulan 12 naik bas daripada Pulau Pinang sampai KLIA patah balik. RM50. Ustaz ni buat lawak pula, dia kata. Insya-Allah, insya-Allah bulan 12 kita pergi. Tuan-tuan, bulan 3 saya pergi, saya doa. Ni, 6 orang ibu tunggal ni, saya sebut satu-satu. Ya Allah, aku nak bawa Kak Nah ni. Kalau nak ikut aku pun tak ada duit. Tapi kau bagilah aku, ya Allah, rezeki. Aku nak bawa mereka ni, ya Allah. Sebut seorang-seorang ni. Tuan-tuan, bulan 10, Kak Nah ni datang jumpa saya. Bawa 4,000. Ustaz, saya nak pergi umrah ustaz, nak 4,000. Saya tak, Kak Nah. Kata tak ada duit, ambil duit mana ni? Tak tahulah ustaz. Murah rezeki ustaz. Saya bagi RM50, ustaz simpan, dapat 4,000. Saya kata, Kak Nah ambil mana? Tak tahu meniaga ustaz. Laku ustaz. Dia meniaga ikan. Dia kata ikan busuk pun laku. Alhamdulillah ustaz. Nah, saya pun alhamdulillah lah. Jadi bila dia dah ada duit, kita cari sponsor yang lain. Kita tak payahlah cari dia. Cari orang lain pula. Elok-elok 2 minggu nak bertolak, dia datang jumpa saya. Ustaz, yang balance lagi 2,000 lebih tak ada duit ustaz. Rupanya dia tak tahu tuan-tuan. Dia ada 6 orang anak. Anak ni kumpul-kumpul duit, datang jumpa saya. Nah ustaz, balance yang mak saya tak ada duit, kami bayar. Jadi anak ni bagi, saya pun ambil, tak bagi tahu dah. Bila naik Jabal Rahmah, saya pun doa ni kat ibu tunggal ni. Ya Allah, ampun dosa kami. Dia pun menangis. Bila mereka menangis, saya kata, Kak Nah, doa. Ya Allah, dia doa. Murahlah rezeki aku, ya Allah. Alhamdulillah aku boleh datang, ya Allah, rumahmu, ya Allah. Saya kata, Kak tahu dah. Kak datang ni siapa yang bagi duit? Ustaz lah. Saya kata, tak. Sebenarnya yang 2,000 lebih tu ialah anak-anak kak kumpul duit. Dia tak mau bagi tahu kakak. Mereka yang kumpul bawa ni kakak untuk datang. Dia pun alhamdulillah. Dia sebut seorang-seorang. Ya Allah, aku nak doa anakku nama Kemat.
Tak tahulah dia sebut Kemat. Mungkin Ahmad kot. Dia sebut Aisyah seorang-seorang ni. Dah habis doa. Murah rezeki anak. Rupanya anak dia dah doa. Bulan tiga ni anak dia pergi dengan saya. Kan? Ni tengok doa mak ni. Lepas tu saya kata dah habis doa. Dah doa dah habis anak-anak. Dah doa ustaz. Tolong doa saya sama. Dia pun ya Allah murahlah rezeki ustaz Abdullah Khairi. Tu yang aku dapat BMW tu. Allahu Akbar. Bang. Anfiq. Ya bena Adam. Unfiq alaih. Kamu akan dapat apa yang kamu bagi. Sebab tu tuan-tuan, kesenangan ni satu nikmat, satu kebaikan yang Tuhan bagi. Kalau kita tak bersyukur, tak tahulah tuan-tuan. Lagi apa? Satu lagi kebaikan ialah apa? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi rahmat dekat kita. Ni rahmat, boleh bercakap, boleh mendengar, itu rahmat. Rahmat boleh makan, itu rahmat. Maka gunakan rahmat ini tuan-tuan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kita cepatkan. Lagi apa dia? Berkat. Itu juga satu kebaikan. Ingat kan, saya beritahu dah ulang selalu. Benda yang kita buat, kalau tak cukup, itu ada something wrong. Benda yang cukup, walaupun sedikit, tapi cukup, itu berkat. Carilah keberkatan. Jangan cari banyak. Ada orang cari nak duit banyak, tapi tak berkat, tak cukup. Ada orang rumah besar, tapi tak berkat, tapi tak boleh duduk. Macam ada seorang datuk jumpa saya. Ustaz, tolong datang rumah saya, tolong baca ruqyah. Saya kata, nak buat apa tu? Alah ustaz, tolonglah. Saya pun pergilah. Rupanya tuan-tuan, rumah dia ni, dalam tanah ada 3 tingkat. Di atas tanah ada 2 tingkat. Dalam tanah tu, saya pergi tuan-tuan, setiap tingkat ada kolam renang. Tuan-tuan di sini ada tak? Rumah tuan-tuan, tingkat bawah kolam renang. Ni, tingkat bawah ni, setiap tingkat ada kolam renang. Kecil lah kolam renang ni. Kemudian, kolam renang tu dia masuk bawah sikit. Kita boleh lalu di atas kolam renang tu, ada cermin. Boleh nampak tu. Punya dahsyatnya. Dia kata, ustaz tolong baca ruqyah sikit. Pendinding diri. Saya kata, kenapa? Kami dah seminggu dah tak boleh tidur rumah ni. Rumah besar, tapi tak ada keberkatan. Tak boleh tidur. Saya kata, Datuk tidur kat mana seminggu? Tidur dalam bel payah. Menunjukkan tuan-tuan, walaupun rumah tu besar, tapi tak ada keberkatan. Tak boleh tidur. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, itulah di antara kebaikan yang Tuhan bagi, iaitu keberkatan. Ha, kita sambung tengok dia kata. Apabila Tuhan bagi kita ni semua tadi yang saya sebut ni kebaikan, apa yang kita buat? Hamidah Rabbahu, kita akan bersyukur kepada Allah. Syukur tu macam mana? Bukan sebut Alhamdulillah. Bukan. Syukur ni apa yang Allah suruh kita buat, itu tanda syukur. Kita duit banyak, kita tanda syukur. Boleh datang mengaji macam ni, kita tanda syukur lah. Kita boleh buat sembahyang duha, itu tanda syukur. Bukan maksud dia Alhamdulillah, tapi sembahyang tidak. Ha, syukur ni maksud dia apa yang Allah suruh kita buat, itu hamidah rabbahu wa syakara, dia kata. Dan mereka yang diberi kebaikan ni dia bersyukur. Syukur macam mana? Dengan nikmat yang Tuhan bagi tu, dia tak engkar. Kemudian Nabi kata lagi, wa in asabathu musibatun hamida rabbahu. Apabila dia ditimpa musibah, hamida rabbahu, dia kata. Hamida tu dia puji Allah. Ditimpa musibah, dia akan sebut apa? Allazi iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa musibah, kita sebut apa? Hamida, memuji Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contohnya, pada mak kita meninggal. Kalau mak meninggal, kita baca apa? Mak saya dah meninggal lah, mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Tak betul kaedah ni. Sepatutnya macam mana? Mak saya dah meninggal, marilah sama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu barulah, marilah sama-sama kita sedekahkan Fatihah kepada mak saya. Al-Fatihah. Sebut ini, sebab ini disebut alladzina idza asabathum musibatun. Orang-orang yang apabila ditimpa mereka itu akan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan musibah ni tuan-tuan, kata ulama ada 3. Apa musibah tu? Sekejap, nanti saya sebut, sebab saya pun terlupa. Sekejap dia datang, saya sebut. Jadi tuan-tuan yang dikasih dan rahmat Allah ni, hamidah rabbahu. Kemudian apa? Wasabara. Dia kata, dan apabila ditimpa musibah, maka dia akan bersabar. Ha, bersabar juga ada 3. Nah, yang ni saya ingat. Ha, bersabar ni ada 3. Pertama apa dah? As-sabru ala ta'ah.
Sabar untuk taat. Tuan-tuan nak sembahyang kena sabar. Betul tak? Allahu akbar. Kalau tak sabar tak sembahyang. Nak puasa lagi sabar. Nak berjamaah lagi sabar. Imam baca Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita belakang sabar dalam hati. Kurang ajak punya pak imam baca lambat. kita kan. Tu sabar dah. Sabar juga. Kalau tak sabar mufarakah. Tapi kita sabar. Pak imam baca sedap pun dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita belakang sabar sedapnya pak imam. Tapi dalam tu dia tak tahu kah aku ni nak masuk kerja pukul 7:30 bro. Dalam hati ni duk mun. Tuan-tuan nak buat ibadat kena sabar. As-sabru ala ta'ah. Ni nak mengaji kena sabar betul tak? Kalau tak sabar, mula-mula macam tu. Dia hangguk tu maksud dia apa saya ceramah betul semua. Kan? Ni, kakak kalau nak ikut hari ni hari Ahad, kita boleh pergi shopping complex sama-sama 9:30, 10:30. Shopping complex buka, tapi sabar duduk juga. Orang yang sabar ni tuan-tuan adalah pilihan Allah. Di antara orang yang paling sabar ni tuan-tuan, siapa dia? Lelaki dengan perempuan. Siapa paling sabar? Orang lelaki. Makcik jangan duduk belagak lah, kakak. Betul tak? Kita paling sabar kan? Bila anak kita menangis, siapa bangun? Kakak ke abang? Abang sabar. Betul tak? Kita paling sabar. Isteri kita sabar tak? Abang. Itu bukan dia orang, saya. Paling sabar. Dia ambil-ambil sebab apa? Dia ada benda simpan. Aset dia. Letak. Kita tak ada. Sebab tu kita sabar. Orang lelaki paling sabar. Tak guna punya lelaki. Orang perempuan ni tuan-tuan, kesabaran dia akan terbatas bila diuji hati dia. Saya ada bapa. Saya balik-balik, mak saya masak. Mak masak bukan apa nama kadang-kadang, memang selalu. Selalunya dia masak sedap. Hari itu dia masak masin. Saya makan-makan, mak ni masak masin lah. Mak saya relax. Tiba-tiba ayah saya datang, duduk. Ayah saya makan. Tak komplain. Saya duduk tengok, orang tua ni. Tak komplain. Elok mak pergi masuk bilik tamu, ayah, tak masin ke? Masin, dia kata. Kenapa ayah tak beritahu kat mak? Aku tegur dia, tersentuh hati dia. Biar aku senyap, dia kata. Aku jaga keharmonian rumah tangga. Betul tak? Itu lelaki. Kita ada. Makan-makan, lori garam tumpah. Ni, saya rasa, ya Allah, bersalahnya aku tegur mak aku depan ayah depan ni. Mak masih ni. Sedangkan ayah tak tegur. Dia kata, kalau tegur, tersentuh hati dah. Orang perempuan kalau tersentuh hati, susah. Betul tak? Cuba try tengok. Ni, kita duduk kahwin seorang. Try malam ni. Saya nak nikah seorang lagi. Hampa tengok, tersentuh hati dia malam tu, dia bergaduh sampai pagi. Ataupun tuan-tuan try WhatsApp. Tuan-tuan biar. Ada nama Maimunah. Tuan-tuan biar. Kemudian suruh Maimunah tu tulis, I love you. Kemudian isteri buka. Buka. Mampus malam tu. Hati dia. Orang perempuan kalau tersentuh hati, tak ada ubat. Betul tak? Biar, tuan-tuan, jangan sentuh hati dia bagi terluka. Bila terluka, tak ada ubat dah. Tuan-tuan, orang lelaki, dia hati dia biasa. Memang teruk punya. Tapi orang perempuan jaga. Ni ayah saya sanggup tak tegur. Sebab apa? Walaupun masih, dia jaga hati. Itu keharmonian rumah tangga. Saya kata, ya Allah, hebat ayahku. Boleh duduk dengan mak 56 tahun. Makan masin tak komplain. Baju kadang-kadang keluar, terlupa serika. Dia tak kata apa. Dia serika sendiri. Saya kadang-kadang tengok, lah, mak duduk tidur pun. Kenapa mak tak serika? Dia serika. Sebab apa? Jangan sentuh hati dia, dia kata. Nanti tengok.
Ha, tu. Sebab tu yang paling sabar siapa? Orang lelaki ya. Orang perempuan. Orang perempuan tak sabar. Walaupun dia tak sabar, tapi dia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu as-sabru ala ta'ah, nak taat kena sabar, nak semayang kena sabar, nak baca Quran kena sabar, nak mengaji pun kena sabar, betul tak? Kalau tak sabar jadi adik ni nampak lena dah nampak. Alhamdulillah dah. Tak apa, tak apa, jangan. kan saja lawak itu kan. Tak apa. Dia duduk dalam majlis pun dapat pahala dah. Ingat, anak kita duduk bukan anak kita duduk di bawah tanggungan kita. Anak kita buat baik, kita dapat pahala. Walaupun dia tidur, kakak dapat pahala. Walaupun abang adik kita ni nampak duk main telefon, kau ajar betul. Dia buat tak tahu aku tegur nampak. Tapi abang dapat pahala. Dia datang juga majlis ilmu walaupun apa dia tak dengar aku cakap. Ingat, bawah tanggungan kita, orang yang ditanggung kita dapat pahala. Begitu juga kakak yang datang. Kakak datang dengan suami. Siapa datang dengan suami? Cuba angkat tangan. Suami dapat pahala. Dia orang dapat dua. Sebab kakak. Siapa yang datang dengan isteri? Cuba angkat tangan. Empat orang ya. Kakak datang dengan suami mana? Yang kat empat orang. Nampak sangat tak mengaku bini. Teruk dia. Kakak. Nampak nak lena saya merapu. Tidak lena. Kan? Sebab tu kakak. Kakak datang tanggungan suami. Kakak datang suami dapat dua pahala. Tapi kakak tak rugi. Sebab apa? Bila kakak masuk syurga, suami akan masuk syurga. Tapi bila suami masuk syurga, kakak garanti masuk syurga. Sebab suami boleh bagi syafaat. Ya Allah, aku masuk syurga, ya Allah. Aku ada tanggungan aku, ya Allah. Ya Allah, bagi dia masuk. Isteri kamu teruk. Tidakkah kamu yang mendidiknya? Ya, aku didik dia, dia tak nak. Tapi kau tolong, ya Allah. Bagi, ya Allah, isteri kita boleh masuk syurga dengan kita. Sebab tu, sabar banyak-banyak ada suami macam ni ya. No? Suruh datang pun tak nak datang. Tak apalah, sabar banyak-banyak. Yang seterusnya, as-sabru 'alal musibah. Kena musibah, sabar. Kalau tak sabar, tak tahu. Saya kena sikit aja, saja cerita. Buka pintu. Letak tangan kat pintu. BMW bro. Tangan tutup. Sini tutup, sini tak tarik. Pecah kuku. Aduh, dalam hati ni aku tutup sendiri. Kalau siapa tutup, aku terajang dah. Tutup sendiri tuan-tuan ni. Pergi ke doktor. Doktor kata apa? Kuku ni kena cabut. Ni kuku nak cabut. Saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak cabut boleh tak? Kalau tak cabut, malam ni ustaz tidur berdenyut. Saya kata tak apalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam memang tak boleh tidur semua. Ni diuji musibah. Allah berdenyut ni. Lah kali isteri saya kata, abang pergi ambil ketua ais. Saya pun ambil ketua ais letak. Memang dia tak berdenyut. Habis angkat lagi teruk. Mula-mula inna lillah, lah kali haram jadah. Sakit. Dia mula dah tetap. Allahu akbar. Musibah Tuhan bagi kalau tak sabar habis. Rupanya Tuhan bagi musibah, Tuhan ampun dosa kita. Tuhan bagi kebaikan kat kita. Adalah kebaikan yang kita dapat. Tak mau cerita. Ano? Sebab tu tuan-tuan, as-sabru alal musibah. Kena musibah ada di kalangan kita ni. Tak sihat. Saya ada 6 orang anak. Anak yang pertama okey, sihat. Anak yang kedua tak sihat tuan-tuan. Kena SLE. Tuan-tuan tahu ada SLE? SLE. Yang ketiga sihat. Yang keempat kena thyroid. Tuhan uji macam tu. Jadi setiap bulan, 2 bulan sekali, 4,000 biasa. 4,000. Pergi ya, 4,000 lah. Sebab dia ambil stem cell lepak tu. Mahal lepak tu. Kalau tak ambil, masalah. Jadi Tuhan bagi kat sini, dia ambil kat sini. Tuhan bagi musibah dalam hati saya, tak apalah. Itu semua bukan hak saya, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pinjam je. Macam bapa saudara saya. Anak dia naik kereta. Naik kereta ni sampai dekat Mahang, anak dia terbabas, tertindih apa-apa. Itulah gilis tebing-tebing. Jadi tak, kereta tu terpusing duduk tengah-tengah. Datang lori ais. Lori ais ni naik-naik-naik tempat tinggi, kemudian turun-turun, kereta ni duduk tengah-tengah, hantam tengah-tengah. Boom. Anak bapa saudara saya, sepupu saya meninggal on the spot, 2 orang. Ni telefon. Assalamualaikum Khairi.
fasihah dengan syuhada. Kenapa? Accident. Pak ni, bapak, bapak saudara saya. Tu macam mana? Dua-dua meninggal. Saya bawa kereta, isteri sebelah berhenti, tak boleh bawa, menangis dia. Sebab tadi baru bersembang. Pak mentua saya relax. Saya pergi ni, ziarah Pak Ngah macam mana? Yang tu bukan hak aku, Allah pergi pinjam, dia nak ambil balik, aku nak kata apa. Saya menangis, dia relax. Malam tu ke bumi, dia relax ya. Dia ni tuan-tuan, bukan senang orang susah, ada 12 orang anak. Allah ambil 2 orang. Allah bagi kebaikan lepas tu. Dia meniaga kelapa, kelapa. Orang panggil nyok-nyok. Nyok kresik, kresik. Buat kresik. Mula-mula 10 biji. Sekarang ni tuan-tuan, jutawan. Allah ambil 2 orang anak dia, Allah ganti. Dia tak ada apa, SPM apa tak ada. Sekarang jutawan. Rumah sewa dah, tapi banyak di kalangan rumah-rumah, duit-duit dia infak. Allah dah ambil nyawa dia tuan-tuan. Dia mati tuan-tuan pada waktu main badminton, umur 60 lebih main badminton ni. Hari yang dia nak meninggal tu, dia main 8 set. 8 set muka pucat, kata Pak Ngah, muka pucat. Salah. Dia jenis tak nak kalah, kalah nak main, kalah nak main. Last kali yang ke-8 tu kami bagi dia menang. Dia tak main lah. Esok saya tampak Ngah, pergilah ni. Empat muka pucat, pergi-pergi. Rupanya jantung dia kena blok. Bila blok, doktor kata hari Isnin. Hari Isnin, rupanya tuan-tuan, jantung dia ni bukan kena blok. Dah mati salurannya. Maksud dia saluran tu dah mati. Bila mati saya jumpa doktor, doktor kata apa? Jantung bapak kah? Bukan, bapak saudara. Dia macam ni. Tum-tum. Tum-tum. Tutututup. Tum-tum. Dia skip. Dia tum-tum. Tum-tum. Tutututup. Dia kata, kita akan operate hari Khamis. Rupanya mereka menunggu. Tak mau tanggung resiko. Hari Khamis, malam, dia meninggal. Masa dimandi jenazah dia, muka dia putih berseri. Senyum. Ya. Allahu Akbar. Allah timpa musibah, ambil 2 orang anaknya. Allah angkat dia jadi jutawan. Sebab tu tuan-tuan, kita sabar dengan musibah, Allah bagi kebaikan. Tak rugi. Yang ketiga, ialah as-sabru alal maksiyah. Nak buat maksiat, kena sabar. Tuan-tuan nak tikam ekor, sabar tak? Kalau tak sabar, pergi tikam. Ni adik-adik kita nak main bola. Kalau tak sabar, pakai seluar ikut suka aja. Tapi kita sabar, pergi cari seluar panjang. Mana ni? Sampai orang dah main nak habis dah. Kita tak jumpa lagi. Sabar juga. Tapi kalau tak sabar, ambil seluar pakai aja. Tak kira aurat. Ni kakak-kakak nak datang ni. Sabar tak? Nak pakai tudung. Pilih tu. Sabar satu-satu. Takut nanti ustaz tengok tak segak. Tapi saya tengok semua segak. Alhamdulillah, sama semua. Sebab ada hidung. Ada yang tak ada hidung tak? Semua segak lah. Semua ada tangan, ada hidung, ada mata semua. Kira segak lah tu. Sebab semua ni bukan ciptaan kakak. Ingat tak? Semua ni ciptaan Allah. Kalau saya hina siapa? Kakak boleh ke saya nak buat mata saya bagi besar? Tak boleh. Allah dah buat, kita terima aja. Gigi nak buat bagi jongang. Ya, memang boleh lah kita pakai breast gigi tu kan. Ni semua ni Allah yang buat. Kita kata apalah tak segak hitam. Kita boleh nak buat bagi putih. Bolehlah makan ubat apa kan. Tapi itu kita buat untuk ikhtiar. Tapi ini semua ciptaan Allah. Nampak tu? Segak-segak semua. Semua Allah yang buat. Jadi kita bila ditimpa dengan nak buat maksiat, kita sabar. Kalau tidak, kita buat tuan-tuan. Kemudian disambung. Dia kata al-mu'min, orang yang beriman ini, yuk jaru fi kulli syai'in. Dia kata jika dia diberi pahala, orang beriman diberi pahala pada setiap sesuatu, fil luqmatil yarfa'uha ila fi amri imra'atihi. Apabila orang mukmin ni isteri dia ambil makanan, suap ke mulut, dia juga dapat kebaikan. Isteri kita ni, kita jamu makan, ambil suap, kita jawab dapat kebaikan sebab tanggungan kita. Sebab tu orang perempuan hebat, buatlah apa pun, suami dapat pahala. Tak rugi. Tapi kalau kakak buat dosa, suami dah tegur, suami tak tanggung, kakak tanggung sendiri. Jangan kata saya buat, suami saya tanggung. Tak, suami tegur dah. Kalau suami pun tak tegur, dia tanggung. Pakai tudung, tak nak pakai, suami dah tegur dah, tak nak buat juga, kita tanggung dosa kita. Tapi kakak pakai tudung, suami dapat pahala. Kakak datang mengaji, suami dapat pahala. Sebab tu ada yang suami tak datang, sebab pahala banyak, duduk di rumah. Belakang dia. Sebab tu tuan-tuan, orang perempuan ni pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebutkan. Sebab tu dalam Quran Allah sebut perempuan, suratul Nisa.
Ada tak suratul rijal? Tak ada. Kalau lagu semua perempuan. Rozana, kau gadis idamanku. Tidak. Lagi apa? Oh Fatimah. Semua perempuan. Ada tak lagu lagi? Nan 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 Najib. Ada. Tak ada, tak ada. Takut gelap. Jadi orang perempuan ni pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah dia kata di sini apa? Saya sampai pukul 11 ya, saya dah berhenti. Lepas tu kita buka soalan. Ya, siapa nak tanya? Okey, siapa yang menjamu isterinya makan, kita dapat pahala juga. Itu juga satu kebaikan. Itulah tandanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mintalah tuan-tuan, akak-kakak yang dikasihi dan rahmati Allah, bersyukurlah banyak-banyak kepada Allah dengan nikmat yang Tuhan bagi ni. Kalau tidak tuan-tuan, kita tak akan dapat balik dah apa yang kita yang terlepas. Carilah tuan-tuan. Jadi saya rasa setakat tu, dah tu jam setengah, kita buka soalan sikit. Kalau siapa nak tanya, insya-Allah yang boleh jawab, saya jawablah. Tak boleh jawab, kita tangguhlah. Jadi kalau kita nak apa nama belajar, saya akan beli kitab ni. Boleh ya? Jadi siapa yang nak kitab jawi-jawi, yang ni yang boleh baca jawi, cuba angkat tangan. Nanti saya boleh estimate lah berapa. 1, 2, 3 ni. 10 orang lah. Siapa yang nak Rumi? Rumi harga 40. Ni kakak nak. Kalau nak kita sambung lah. Kalau tak nak, kita kira setakat ni. Itu bincang dengan Kak Salwa nantilah. Nanti Kak Salwa beritahu saya. Sebab yang ni kena order daripada Aman Press. Jadi kita boleh dapat kitab ni. Kalau baca tuan-tuan, bagus. Kalau saya tak mengajar pun, tuan-tuan baca sendiri. Pasti menangis. Jadi satu lagi, kita nak habis dah kuliah ni. Cukup lah 1 jam setengah. Saya ada buka kafe dekat Batu 3. Tul. Nanti tuan-tuan ambil seorang satu tu. Kalaulah tuan-tuan, kakak-kakak kan rasa nak tukar selera, pergilah dekat kafe UAK tu. Tuan-tuan makan di situ, harga dia mahal sikit lah. Sebab sewa pun mahal. Tuan-tuan bolehlah menyumbang untuk sekolah saya. Dia tahu. Jalan masuk tu, saya nak bagi tahu pun saya pun tak tahu. Ada dalam tu, ada brosur tu. Ada seorang hamba Allah, orang sinilah yang set up tu. Terima kasih banyak-banyaklah bantu saya. Jadi insyaAllah, jadi kakak-kakak pergilah malam ni. Saya setiap hari Ahad malam memang ada sana. Kalau nak jumpa bolehlah, jumpa saya di sana. Malam ni memang ada lah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Kalau ada soalan, kita bukalah. 1 ke 2 ke. Kalau nak tanya. Okay. Abang kita tanya nak dapatkan buku zikir. Buku tu cetakan lama. Yang lamanya dulu dah dapat kan, saya pernah bagi kat sini buku kecil tu. Buku tu insyaAllah sekarang ni buat yang baru. Zikir dia bukan macam yang lama, tapi dia yang baru. Nanti saya akan edar lah insyaAllah. Yang lama tu dah habis stok lah. Buku zikir yang tu, yang lama tu dia ru'yah pendidik diri yang dibaca bi khafi lutfillah bilati sun'illah bijami sitrillah daqaltu fi kanafillah wa tashaffa'tu bi rasulillah. Itu panjang, tapi saya dah buat yang baru punya. Nanti insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bagi, boleh dapat. Ada lagi soalan? Okey, bagus. Abang kita tanya, bagaimana kita, apakah hukum kita ziarah jiran kita yang bukan Islam? Ingat, jiran kita ni ialah depan 40 rumah. Tepi, depan 40, atas kita flat, atas, bawah 40. Jiran kita, tak kira siapa saja, mereka juga ada hubung kait dengan kita. Kalau jiran kita sebelah, walaupun bukan Islam, jangan singgung hati dia. Kalau dia bagi makan, ingat, kita bagi tahu saya Muslim. Kalau dia bagi, terima. Tak nak makan, nak makan, itu hak tuan-tuan. Kalau rasa was-was, jangan buang depan dia, buang di belakang. Tapi kita kena jaga hati dia. Sebab dia jiran kita. Saya nak tanya, kalau kita sakit, siapa yang akan tolong bawa? Mak kita duduk jauh, abang kita jauh. Kalau kita baik dengan dia, dia akan bawa kita, betul tak? Walaupun dia bangsa asing. Mana nak tahu tuan-tuan, kita baik dengan dia, Tuhan buka pintu hidayah dia. Sebab hidayah bukan milik kita, milik Allah. Ada jiran yang tak baik, kita tegur je. Ada seorang kawan saya tuan-tuan, jiran dia India, bukan Islam. Orang Negeri Sembilan ni dia cakap pasal
Takat pasih orang negeri 9. Bila balik dia cikgu. Jiran ni tuan-tuan, bila dia balik cuti balik Kelantan, dia boleh bagi ni kunci dekat tu India ni. India ni jaga. Punya bagus. Allahu akbar tuan-tuan. Satu hari dengan cerita kata dia keluar daripada quarters. Bila keluar daripada quarters, quarters guru tu tak jumpa dah. Tapi hari apa di Pabali pergi ziarah. Tak ada masalah kita ziarah, bukan kita nak semayang, kita nak makan muruku dia makan kan. Kalau tengok bersih. Kita dia pergi ziarah. Baik sungguhlah kalau kata buat buffet apa buat BBQ BBQ kan. Panggil makan pisah dia kata hampir dekat-dekat 10 tahun. Jumpa-jumpa jiran dia yang India ni, tuan-tuan tahu jiran tu nama apa? Bukan lagi nama India. Namanya nama Islam. Rupanya jiran tu masuk Islam. Bila ditanya kenapa, dia kata saya belajar ni tengok akhlak ni cikgu ni, dia kata balik kampung boleh bagi kunci kat saya, dia percaya kat saya walaupun saya bukan Islam. Saya terfikir balik, rupanya Islam ni baik, dia kata Islam ni bukan tengok pada orang tapi tengok pada agama. Agama dia, dia kaji, dia kaji, akhirnya dia masuk Islam. Kita jaga walaupun dia bukan Islam, sebab hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tanya ustaz, esok dia baik ustaz, ingat orang yang bukan Islam dia buat baik, dia sedekah apa semua, Allah akan kurangkan siksa dia di akhirat esok. Termasuk dengan Abu Lahab. Abu Lahab ketika Nabi lahir dia buat kenduri akikah tuan. Allah akan tangguhkan siksanya pada hari Jumaat. Dia buat baik. Dan ada orang tanya, ustaz, ni orang yang bukan Islam duduk dekat Mongolia yang tak dapat. Ingat, dalam kitab kata, mereka tak akan masuk syurga, tak akan masuk neraka. Allah ni adil. Mereka akan duduk di satu tempat namanya Al-A'raf. Sebab tak dapat hidayah. Tuan-tuan jangan susah hati. Ni yang kita sampai yang orang yang bukan Islam ni, tiba-tiba lawan. Yang ni layak. Layak masuk neraka Allah. Allah ni cukup adil. Tuan-tuan jangan fikir dengan logik. Allah ni adil. Ha, sebab tu kita ada jiran, buat baik, doa banyak-banyak. InsyaAllah, supaya Tuhan buka pintu hidayah. Ada lagi soalan? Boleh abang? Ada? Ada? Tak ada lah? Saya ada kalender. Kalender yang tahun ni ada lagi. Tuan-tuan boleh ambil lah seorang satu. Free. Tak tahu ada berapa. Kalau ada 100, bolehlah seorang satu. Ambil. Tuan-tuan tengoklah situ tu ada nombor account. Bolehlah. Jadi setakat itu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawir kulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ahdina wahdi qawmana fa'innahum la ya'lamun. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.